Menjalani pola hidup sehat tak hanya untuk mendapatkan bobot tubuh yang ideal saja, namun juga bermanfaat baik bagi kesehatan jantung kita. Penyakit jantung yang bisa menyerang orang berusia lanjut, namun kini juga banyak menyerang kelompok usia produktif. Sehingga penting untuk kita mulai melakukan pola hidup sehat. Bertepatan pada tanggal hari ini 29 September 2022, kita kembali memperingati Hari Jantung Sedunia. Penyakit yang masih menjadi penyebab kematian tertinggi ini tentu harus kita hindari ya. Selain menjaga pola makan, banyak faktor lain pula yang wajib kita ketahui agar terhindar dari penyakit mematikan ini. Lantas, bagaimana cara mencegah sejak dini agar tak terserang penyakit jantung? Hidup sehat akan menjawabnya bersama dokter di studio. Hari jantung sedunia pemirsa. Jadi sakit jantung masih merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia termasuk di Indonesia karena itu kita harus tahu nih bagaimana cara mengenali dan mencegahnya di tengah kita sudah ada dokter Ade median Andari, spesialis jantung pembuluh darah halo dok soal apa kabar halo selamat pagi oh, selamat pagi. Pagi, dok. dok. pagi, pagi. Dok. pagi dokter saya selamat hari jantung dok selamat hari jantung, dari jantung. Dari jantung. <laughs> okay. nah, dokter senang banget <laughs> nih karena kita hari ini akan memberikan edukasi yang penting untuk masyarakat yeah. Ya, yeah. menjaga betul, jantung betul. organ yang kadang-kadang nggak -kadang disadari karena kerjanya itu otomatis tanpa kita perintah yeah. ya betul. gitu nggak boleh berhenti yes. coba bayangin ya dia nggak berhenti oke dok ini pemirsa mungkin sudah sering mendengar tentang penyakit jantung dan mungkin pemirsa memikirnya adalah ini penyakit orang tua padahal kenyataannya sudah menyerang orang anak muda dok ya betul betul nah, betul sekali kita akan ngebahas dok bagaimana cara mencegahnya ya, tapi baik. dok ini kita akan ulas dulu nih fakta mitos yang pertama dok baik yang pertama adalah nyeri di dada yang menjalar ke tubuh bagian kiri itu merupakan tanda penyakit jantung fakta atau mitos ya itu fakta, fakta jadi ya? Dr. Haikal itu fakta. Jadi kalau kita tahu bahwa um, sakit jantung, ya kardiovaskular itu pembunuh nomor satu. 32 puluh pers, dua persen orang di dunia ini meninggal karena kardiovaskular, okay. gitu ya. Dan 82 persennya itu karena sakit jantung koroner atau stroke, gitu ya. Okay. Itu bahayanya. Nah gejalanya memang kita mudah mengenali sebetulnya. Satu adalah nyeri dada, gitu ya. Orang mengatakan biasanya satu dadanya itu sakit nih, biasa di tengah terus menjalar ke kiri, sakitnya itu di sini katanya. Iya. <laughs> menjalar kayak ditusuk berat gitu ya, betul. itu betul sekali. Dan biasanya ini selalu terjadi tiba-tiba, dia nggak hmm. uh, biasanya tiba-tiba terus kemudian sakit sekali. Karena memang spektrum orang serangan jantung itu dari yang ringan sampai berat. Beratnya sudden cardiac death gitu. oke oh, itu jawabannya. Okay. Jadi itu fakta, oh. dok. Fakta, ya. fakta betul. Makanya kita ya. mesti waspada kalau nyerida ada sebelah kiri yang menjalar, ya. Hmm. Itu betul. merupakan uh, kemungkinan ada gangguan pada jantung, ya. dok. Betul. Iya. Dan juga ini ada fakta mitos berikutnya nih, dokter, nih yang perlu masyarakat tahu, dok rasa tidak nyaman berupa nyeri, sesak, tekanan tekanan tekan, tekanan tekanan di bagian dada ya, Dok betul, ya. Betul. Sampai ada rasa terbakar. Ini juga katanya tanda dari penyakit jantung. Ini fakta mitos dok? Itu fakta, gitu fakta. ya. Nah, kita tahu bahwa penyebab penyakit jantung koroner itu karena ada penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah koroner. Yeah. Jadi jantung kita itu yang hidup itu ya, yang terus berdenyut tiap hari gitu, itu dapat makan dari dua pembuluh darah besar nah kalau dia ada penyempitan kalau dia nanti misalnya tersumbat apa yang terjadi nyeri dada karena jantung itu ada di rongga dada maka gejalanya otonom jadi dia bisa sensasinya seperti tadi tertekan terbakar gitu kadang-kadang uh, merasa kok dada saya panas oh dada saya kok kayak ditimpa beban berat gitu ya dan itu salah satu gejalanya dan lebih khas lagi misalnya biasanya mereka akan mulai dengan kok aku kalau jalan capek gitu ya mulai agak-agak berat gitu ya dengan aktivitas makin berat makin panas makin berat terus dadanya, itu juga salah satu gejala yang harus dikenali. Baik. Okay. baik. Jadi itu gejala yang memang bikin gak nyaman, dok. Tapi, dok, memang Betul. sebetulnya penyakit jantung koroner ini penyakit yang prosesnya cukup panjang, dok ya? Betul sekali, Rata-rata nah, ya, uh, orang juga mengatakan kalau sakit dada ya pasti ada hubungan sama jantung. Nah, perbedaan antara sakit dada yang memang disebabkan oleh faktor lain dan ya. dengan sakit jantung itu apa, dok? Nah, ini menarik. Pertanyaannya baik sekali, Haikal. Uh, kita tahu bahwa uh, nyeri dada itu adalah salah satu gejala. Gitu iya. ya, dia akan diikuti dengan tanda yang lain, misalnya. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita membedakan? Kadang-kadang pasien itu datang, dia serangan jantung tapi gejalanya kok sakit ulu hati kayak nah, orang oh sakit mah iya, gitu iya. ya. Itu paling sering kayak itu. Dia ya. kayak sakit lambung gitu ya. Oh dia bolak-balik ke dokter atau dia beli ke warung obat gitu, obat ya. mah tapi nggak sembuh-sembuh ya. gitu ya. Padahal apa yang terjadi? Terjadi penyempitan di bagian bawah jantung. Hmm. Kita bilang bagian inferior gitu ya. Jantung itu sebesar kepalan tangan ada di sini, terus di kemudian deteksi di sini gitu. Itu penting sekali nah ya. dok untuk masyarakat bisa mengenal lebih ya. dini ini bagaimana dok caranya apakah mesti Medika check up setahun sekali ya, atau ya. harus menunggu adanya gejala muncul dok nah <laughs> ini bagus sekali nih ya. Haikal uh, Sasa jadi kita perhimpunan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini memiliki pedoman gitu ya. Kita sarankan kalau usia Anda di atas 40 tahun mulai deh medical check up gitu ya. Hmm. Datang nanti kita periksa bisa dokternya akan tanya tuh ada riwayat penyakitnya, kemudian yeah. pemeriksaan fisik sampai laboratorium kalau perlu. Kita EKG, treadmill, bahkan echo, jadi ketahuan secara dini. Ada sesuatu yang salah di masyarakat. Oh, kalau kita cek up, penyakitnya ketahuan dia. Ya. Makin paranoid. Ya. Gitu ya. Padahal itu hal yang <gak> penting. Kalau iya. kita tahu secara dini, otomatis nanti pengobatannya menjadi lebih mudah. Setuju iya, gitu, ya. banget, betul. Gitu. Penting sekali. Nah, gitu. tapi kalau untuk mereka yang punya faktor risiko nih, misalnya dia ada diabetes, dia merokoknya iya. banyak, Misalnya sampai tiga bungkus itu, dia harus check up lebih dini. Ya. Nah, kalau misalnya dok hmm. di dalam keluarganya orang ya. tuanya itu menderita penyakit jantung itu ya. juga harus lebih dini pemeriksaannya. Ya. Jadi gini ada namanya faktor risiko yang tidak kita bisa modifikasi namanya faktor keturunan. Ya. Jadi ya. kalau kita punya orang tua misalnya ayah yang serangan jantung usianya kurang dari 55 tahun atau ibu kurang dari 65 tahun maka kita harus medical check up. Oke okay. okay, dok kalau misalnya uh, medical check up lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi kita untuk meditasi secara dini. Tapi biasanya ada faktor risiko lain. Misalnya kalau dia punya punya darah tinggi, ya. dia merokok, dia diabetes, atau kolesterolnya tinggi, maka dia harus lebih cepat untuk periksa medical check up, karena itu penting sekali untuk deteksi secara dini, gitu. Oh. Oke, dokter, hmm. nah ini untuk apa masalah medical check up ya, dok ya, ya yang betul. mempunyai resiko ya ini, kapan waktu yang tepat nih, dok? Apakah nunggu gejala? Karena kan kalau di usia relatif muda biasanya suka kurang aware oh, juga ya, dok betul -betul. ya. Nah kita akan tahu sesaat lagi pemirsa jadi kemana-mana tetap di hidup sehat. Itu tadi jenis penyakit jantung yang merupakan pembunuh nomor satu di dunia dan tentunya saat ini penyakit jantung sudah menyerang anak muda. Oleh karena itu penting untuk melakukan deteksi dini, doksa. Iya, nah ngomong, ngomong tentang deteksi dini, nah yeah. kapan sih sebetulnya pemeriksaan yang tepat? Apakah nunggu gejala dulu di betul. usia berapa dan setiap berapa kali sekali? Nah, dokter, tuh jawabannya tuh dok bagaimana? <laughs> yeah. ini? Jadi betul sekali, uh, Sasa Haikal bahwa <coughs> mencegah itu lebih baik. Jadi secara dini gitu ya. Uh, tadi saya sudah katakan kalau misalnya kita nggak ada gejala, nggak ada faktor yeah. risiko, misalnya tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol yang tinggi, boleh nanti di atas usia 40 tahun. Yeah. Tapi kalau itu ada, misalnya harus lebih dini okay. deteksinya. Kita melakukan medical check up itu yang paling gampang gitu yeah. ya. Terus kenali secara dini pemirsa bisa nanti mengenai mudah sekali. Misalnya, apakah saya ada nyeri dada? Apakah saya ada sesak nafas? Misalnya, yeah. gitu ya. O, salah satu gejala misalnya kalau penyakit jantung koroner tadi udah disebutkan memang kalau dengan aktivitas kok dia cepat-cepat sih. Tadi dia ya bisa yeah. naik tiga lantai gitu, naik tangga kok sekarang satu lantai nggak enak gitu ya. Atau dia jalannya kok makin pendek gitu biasanya bisa jauh misalnya uh, kilometer terus kemudian kok lebih pendek itu juga hati-hati gitu ya apalagi kalau nanti misalnya malam kok kita tidur terus tiba-tiba kok sering kebangun gitu atau tiba-tiba batuk yeah. itu juga salah satu gejala yang nanti uh, bisa kita deteksi secara ini banyak sebetulnya uh, gejala dan tanda dari penyakit jantung tapi yeah. yang paling penting kalau penyakit uh, arteri koroner penyakit jantung koroner adalah nyeri dada itu yang paling utama okay, gitu okay. Ya. Okay. di samping sesak nafas yeah. juga bisa oke okay. baik okay. 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 Oke, dok. Ini juga ada fakta mitos berikutnya, dok. Ya, ya. serangan jantung selalu terjadi tiba-tiba tanpa adanya gejala. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, itu. Fakta. Jadi kita lihat bahwa saya katakan tadi bahwa kita tuh hidup. Jadi jantung itu tanda kehidupan. Dari kita lahir dia berdenyut, kemudian Betul. kita meninggal dia berhenti. Dan ya. dia cuma dapat makan dari dua pembuluh darah koroner yang kecil. Hmm. Mungkin diameternya setengah sampai tujuh mili gitu ya, lima sampai tujuh mili gitu ya. ya. Dan itu bayangkan kalau misalnya terjadi sumbatan. Serangan jantung selalu terjadi tiba-tiba. Biasanya malam. Ya hari menjelang subuh gitu ya begitu hmm. terjadi sumbatan total yang terjadi apa sebetulnya selama ini kita ada arteriosklerosis itu pendapan lemak yang mengendap di dinding dalam pembuluh darah hmm. yeah. makin lama makin menebal satu saat dia akan pecah kemudian terjadi sumbatan total itu yang di dikatakan serangan jantung yang sangat berbahaya hmm. dan bisa menyebabkan kematian. Gejala tadi dari gejala nyeri dada ringan sampai dengan yeah. sudden cardiac death meninggal karena penyakit jantung. gitu okay. Baik, jadi karena mendadak jadi tidak yes. sedih ini balik lagi betul, tadi ya. Betul, nah dokter betul. ini juga ada gejala lainnya dok yang biasanya yeah. juga kadang-kadang dikeluhkan oleh wanita dok. Okay. Katanya nih dok beberapa wanita malah menjadi mual nih dok saat mengalami gangguan jantung tersebut ini fakta atau mitos? Yeah. Uh, terima kasih itu fakta. Jadi uh, dokter Sansya kita lihat. Uh, pada perempuan itu uniknya bahwa perempuan tuh uh, lebih banyak kena serangan jantung dibanding laki-laki gitu ya. Yeah. Memang kita tahu bahwa estrogen itu protektif gitu, tapi begitu dia menopause maka akan sama gitu bahkan lebih gitu ya. Nah, pada perempuan sebetulnya mereka lebih tahan sakit gitu ya. Mm -hmm. Jadi yeah. agak telat dibawa ke rumah sakitnya nih mm -hmm. sehingga kadang-kadang lebih fatal gitu ya. Dan uh, tadi mual itu salah satu gejala. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kok sensasinya kayak sakit ulu hati terus ada mual gitu. Karena ada gejala otonom yang kena. Enggak hmm. hanya mual, bahkan kadang-kadang keringatnya basah gitu ya. Hmm. Orang bilang keringat dingin, keringat dingin bukan di tangan, yeah. salah, tapi bajunya itu sampai basah tuh dia harus ganti baju. Itu salah satu tanda serangan jantung gitu. oh, Oke. Okay. Nah, dok ini juga terkait gejala mual dok ya. Karena ya. Uh, ada ada salah satu uh, peristiwa dok hmm. ya. Seorang mengalami serangan jantung dan dia nggak dia nggak tahu dia nggak merasa kalau dia punya ada penyakit hipotensi dan sebagainya, ya. tapi dia selalu mengalami gejala mual. Betul. Nah, ini bagaimana membedakan? antara mual yang disebabkan oleh GERD dan mual yang disebabkan oleh penyakit jantung, Dok. Ya, ya itu. Uh, ini menarik. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau kita misalnya nyeri ulu hati yang dibarengi dengan mual, coba kita pilah deh gitu ya. Hmm. Apakah nyerinya timbul atau mualnya timbul kalau kita misalnya telat makan kemudian atau makan yang pedas, yang asam gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya gejala itu timbul gitu dibarengi dengan nyeri ulu hati terus ada rasa mual pada saat kita aktivitas yang makin berat hmm, gitu. Ya, Jadi uh, penyakit jantung koroner khasnya adalah dengan aktivitas yang lebih berat maka gejalanya akan semakin berat timbulnya. Kenapa? Karena jantung itu otot itu membutuhkan darah yang lebih ya. banyak gitu. Sedangkan terjadi penyempitan ya. di pembuluh darah koronernya sehingga supply sama demand kebutuhan sama suplainya tidak seimbang. Terjadilah serangan jantung. Terjadilah nyeri dada. Gitu. Baik, berarti betul. itu membedakannya tadi ya ketika kita beraktivitas bertambah berat gejalanya, betul. itu ya. suap, perlu diwaspadai ya dokter ya. ya. ya Baik, kalau ada lagi nih dok nih ciri khusus dari penyakit jantung nih dok katanya adalah munculnya keringat dingin tadi sempat dibahas tadi, kita yeah. ya, itu dikira fakta atau bukti dok nah ini keringat dinginnya saya bilang ini fakta yeah. gitu tapi yeah. keringat dingin yang seperti apa Orang awam selalu mengatakan kalau tangan saya berkeringat gitu ya, itu ya. saya punya sakit jantung. Nah itu sering banget yeah. ya, Bok, ya. Itu itu salah gitu ya bukan. Uh -huh. Yang dimaksud dengan keringat dingin di sini adalah keringat dingin yang basah gitu ya karena serangan jantung gitu. Ini efeknya gitu, pompa jantungnya terganggu. Uh -huh. Terus kemudian dia sampai keringatnya banyak sekali, uh -huh. bajunya sampai basah gitu ya. Kalau tangannya basah sih uh -huh. belum tentu sakit jantung gitu uh -huh. ya. Uh -huh. Banyak orang yang cemas seperti itu. Tapi betul kalau dia keringat dingin, bajunya sampai basah, bahkan pasiennya harus ganti berapa kali baju uh -huh. ya kita gitu. curiga ini jangan-jangan serangan jantung. Dan itu terjadi setiap saat, bukan? Kamu si malam doang ya? Bisa kapan saja. Kapan Jadi saja. memang kalau secara statistik kita katakan orang serangan jantung itu banyak kan menjelang subuh, Betul. tapi bisa terjadi kapan aja dan hmm, di mana ya. saja, gitu ya. ya? Bisa dibayangkan ini ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Dindingnya itu lama-lama kan menyempit gitu, ehm, ya. pembuluh darah koroner. Terus kemudian dia menipis dan pecah. Kalau kita dengan aktivitas otomatis dia akan mudah lebih pecah terjadi sumbatan serangan jantung. Begitu ya. juga dengan hipertensi ya. misalnya orang yang punya darah tinggi itu juga berbahaya. Nah, dok ini hmm. juga terkait gejala dok ya batuk ya. nih hmm. batuk yang tidak kunjung reda ini merupakan tanda penyakit jantung. Ini. Ya. Fakta atau mitos? Batuk nah. yang tidak kunjung reda. <laughs> yeah. Batuk yang tidak kunjung reda ya. Nah. Ini bisa dua hal gitu ya. Uh, saya katakan bisa fakta, bisa mitos gitu ya. Okay. Tapi fakta terjadi di orang dengan penyakit jantung. Kita tahu kalau orang habis serangan jantung punya penyakit jantung koroner. Apa yang terjadi? Pompa jantungnya turun. Namanya gagal jantung. Yeah. Mm -hmm. Kalau dia terjadi gagal jantung, artinya aliran darah dari paru-paru ke jantung seluruh tubuh terhambat. Yeah. Maka terjadi bendungan di parunya. Jadi dia akan selalu sesak nih. Gejalanya mudah. Dia jalan cepat capek. Tidur harus dua tiga bantal gitu ya hmm. terus kemudian dia malam suka bangun karena batuk batuknya yeah. kenapa ya itu tadi paru-parunya uh, penuh cairan karena kita tahu hmm. kalau kita tidur aliran darah kembali ke jantung menjadi lebih besar yeah. sehingga dia sering batuk tapi bisa juga batuk itu akibat penyakit paru gitu ya penyakit hmm. paru yang lama atau infeksi segala macam iya tapi harus dikenali nah ciri khas kalau dia batuk karena penyakit jantung biasanya jalannya dibarengi dengan jalan yang cepat capek terus kemudian dia tidur malam hari harus dengan 2 tiga bantal kemudian okay. dia suka terbangun malam-malam hmm. karena dia susap dan batuk gitu. Iya. Itu salah satu gejalanya. Hmm, jadi memang jadi, apa, khas juga ya. Jadi hmm, nah. perjalanan penyakit yang lebih betul. Uh, jauhnya lagi yes, ya, Dok betul. ya, batuk itu, itu akibat ya. akibat dari serangan jantung ya. Akibat ya. dari serangan jantung. Nah ngomongin tidur tadi ya, Dok ya. Nah katanya, Dok, nih orang yang sering kurang tidur ini rentan terserang penyakit jantung ini fakta atau mitos? Itu fakta gitu ya. Wah, Jadi, itu fakta. Suka <laughs> Jadi harus tidur cukup ya. Iya. Hmm, hmm. Dokter juga kadang-kadang suka-suka tidur ya. Iya betul. Dok. <laughs> Tapi betul ya dari penelitian dikatakan bahwa tidur yang baik itu adalah antara 6 iya. jam sampai 7 jam. Ya, dan kenapa kalau kita misalnya kurang tidur otomatis ya itu akan menyebabkan uh, nadinya lebih tinggi, tensinya lebih tinggi dan itu salah satu faktor risiko tentunya Oke. untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Oke, dok ini kan kita tahu dok ya bahwa dengan pola hidup sehat itu bisa membantu menjaga jantung kita. Iya, tapi dok ada beberapa kasus nih atlet tiba-tiba ya. meninggal karena serangan jantung. Kemudian ada sejumlah pesohor, artis yang kita tahu hidupnya sehat ya, suka olahraga, nge-gym tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah, ya. ini kenapa, Dok? Apa nah, ada penyebabnya nih? Betul. Ini pertanyaan sangat bagus. Kok orang olahraga malah serangan jantung hmm. gitu ya. ya? Jadi kita harus ingat ada namanya uh, serangan jantung yang terjadi pada atlet. Kalau mereka usianya di atas 35 tahun, paling sering adalah serangan jantung. Tapi kalau di bawah usia 35 tahun adalah gangguan irama jantung okay. gitu ya. Jantungnya tidak teratur akhirnya bisa menyebabkan serangan kardiak yeah. Artinya apa? Setiap atlet ataupun orang misalnya yang olahraga rekreasional tapi dia pengen uh, menjadi atlet gitu, dia harus benar-benar check up gitu mm -hmm. ya. Okay. Nanti untuk tahu apa? Sebetulnya uh, ada faktor lain yang kita harus tahu. Misalnya apakah dia misalnya ada faktor turunannya. Jangan-jangan dia ada namanya familial hiperkolesterolemi. Yeah. Banyak sekali Betul. sekarang orang yang berbadan kurus tapi kolesterolnya tinggi. Mm -hmm. Nah, yeah. itu dia. Itu bisa terjadi gitu ya. Yeah. Atau dia punya hipertensi, atau dia punya faktor turunan. Itu juga harus dianalisis. Yeah. Jadi justru pada atlet kita harus lebih aware, jadi paling nggak atlet itu harus di screening di awal apakah dia ada, ada penyakit jantung atau tidak, sehingga nanti pada saat dia uh, melakukan olahraga, karena kita tahu atlet itu high intensity banget betul. gitu iya, ya, betul. very high justru. Nah yeah. itu justru beban buat jantungnya, jadi betul-betul dia harus fit gitu. Oke, okay. screening, tekan kuncinya tadi ya dokter ya. ya. Nah. Oke, okay, Dok. Sekarang uh, kita sudah tahu, Dok, ya, kenali bagaimana penyakit jantung dan mencegahnya. Nah, ini, Dok, apakah tipsnya, Dok, untuk masyarakat supaya bisa konsisten menjaga? Uh, jantungnya lebih sehat dan mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung, dok. Ya, terima kasih, ya. Yang pertama, kita harus deteksi dini tentunya, kenalin gejalanya gitu ya. Terus kemudian kalau kita punya faktor risiko, maka obati faktor risikonya. Ya. Saat ini, nomor satu faktor risikonya adalah hipertensi. Artinya kita harus punya tensi di bawah 140 per 90. Yang kedua, merokok. Pilihannya berhenti merokok ya. gitu ya, nggak merokok gitu Betul. ya. Yang ketiga, kalau kolesterolnya tinggi, kita targetnya kolesterol total itu harus di bawah 200. LDL itu harus di bawah 100 yeah. gitu ya supaya nanti nggak terjadi namanya arteriosklerosis atau endapan lemak dalam dinding pembuluh darah. Mm -hmm. Yang terakhir kita ingat bahwa gula darah harus normal. Kita lihat so. penderita diabetes itu paling sering terjadi penyakit jantung koroner, maka target HbA1c-nya gitu ya itu kurang dari 7. Itu target kita okay. ya. Jadi betul-betul selain yeah. itu apa? Olahraga teratur so, ya so. 3 sampai 5 kali per minggu ya, Cukup 30 yeah. menit sampai 1 jam gitu ya. So. It. Itu cukup. Dan tentunya berpikir positif dok ya. Betul, supaya hidup bahagia itu hidupnya... <laughs> nyaman jadi terhindar dari stres. Iya, baik. Iya, betul. Kasih banyak, terima dokter. kasih untuknya. terima kasih banyak Dokter Haikal, Dokter Sainsnya. Nah, Dokter Haikal tadi Dokter tadi udah bilang ya, ya. bahwa kita harus berolahraga. Nah, sebentar lagi kita akan berolahraga untuk Dokter Haikal olahraga. Untuk melatih keseimbangan hmm. tubuh seperti apa? Kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup, hidup Sehat. sehat.